kenapa jimatku bisa pecah? Siapa yang udah hancurkan jimat aku? Siapa? Tuh, kamu lihat. Kamu lihat. Oh, ya ampun, Mas. Aduh, Mas, ini gimana nih, Mas? Aduh, Mas, Mas, ini bentar lagi pemilihan nih, Mas. Waktunya tuh udah tinggal sedikit lagi. Kalau Mas kalah gimana, Mas? Aduh. Udah. Kamu bisa diam nggak? Siapa yang udah hancurin jimat aku? Siapa? Mas, kalau misalkan ya, kalau Mas kalah ya, aku bisa gila, Mas. Aku stres, Mas. Ini semua uang kita, harta kita, rumah semua udah habis. Kamu bisa diam nggak? Kamu bisa diam nggak? Bukan kamu aja yang stres. Aku juga stres. Stres. Sekarang bagaimana caranya bisa mengembalikan kekuatan jimat? Gimana cara? Harus bisa mengembalikan kekuatannya. Buat apa kalian kesini? Saya ingin bisa mengembalikan kekuatan dari jimat ini. Kalian berdua aja emang harus dipercaya, toh. Justru kita di sini mau minta tolong, mau mencari jalan keluar gitu, Mas. Oh, enggak. Enggak bisa. Kalian berdua harus terima resikonya. Sukmo. Ibu kamu itu udah terlalu dekat dengan Al-Qur'an. Jadi sekarang pilihannya cuma dua. Nyawa kamu atau nyawa istri kamu? Ini pasti jebakan jin buaya itu, Mir. Sehingga kita berputar-putar di tempat ini. Ya terus gimana dong, Mas? Aku nggak mau mati di sini. Pokoknya, Mas, tolongin aku, Mas. Aku nggak mau, Mas. Tapi aku tidak bisa mengorbankan diriku sendiri, Mir. Maksudnya apa, Mas? Mau ngorbanin aku gitu? Enggak, Mas. Enggak, Mas. Enggak, Mas. Aku nggak ada pilihan. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال selamat. Ibu gak butuh kamu punya jabatan yang tinggi.
Tapi kamu melakukan sesuatu hal yang kecil. Maafkan aku, Bu. Ibu udah maafin. Aku juga minta maaf, Mas. Aku udah maksa-maksa kamu. Memang salah satu sifat manusia di dunia ini bercita-cita ingin mempunyai kedudukan yang baik, ingin memperoleh kekuasaan. Itu sah-sah saja bila diperolehnya dengan cara yang baik-baik. Tapi bila mencapai cita-cita ingin berkuasa itu, memperoleh kekuasaan itu, diperoleh dengan cara yang serakah, dengan cara-cara yang tidak baik, bahkan menghalalkan segala cara, itu kelak menjadi pemimpinnya pun akan pemimpin yang zalim. Maka dari itu, perolehlah jabatan kedudukan ini dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, dengan cara diridhoi Allah, sehingga menimbulkan masyarakat yang baik, apalagi yang diridhoi oleh Allah. Lahirlah satu masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masyarakat yang adil dan makmur dan di bawah ridho Allah. Amin. Selamat pagi Bapak Kepala Desa. Selamat pagi juga keponakannya Kepala Desa. Selamat Pak Heri. Semoga menjadi Kepala Desa yang amanah. Amin. Rey, ini baru nih kepala desa jagoan gue. Ganteng ya kan, visi misinya jelas, agamis. Semoga Bapak bisa memimpin desa ini dengan baik. Makasih ya Andra, Ryan. Kalian berdua udah bantuin saya. Nanti ya insya Allah kapan-kapan kita mau main juga ya ke tempatnya rumah Rukiah. Mau ketemu Pak Kiai. Wah boleh banget Pak, 24 jam. Rumah Rukiah selalu terbuka untuk Bapak Kepala Desa kami. Aduh, Her, tahu nggak? Tadi tuh Mbak kesini sampai ninggalin meeting, macet-macet, pontang-panting. Demi kamu, iya, mau ngucapin selamat buat kamu. Ya. Ampun, terima kasih, Mbak. Apresiasinya. Sajian apapun asal niat suami saya tercapai. Ya, apa yang kamu lakukan? Aku berikan salah satu dari penghuni rumah ini. Jangan saya. Jangan mau, Mir. Dan juga kamu aja. Thank you.
supaya kekuatan dia bertambah. Jangan suami saya, jangan. Apa yang terjadi, Nak? Rayan, Andra, mari. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillah tamati minal ghadab raihani basyari ibadihi kama min amaja istaitan wa'ayah. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Kebakar begitu, hati-hati dong kalau bakar lilin. Jangan sembarangan ya, saya lagi kena musibah nih. Kalian udah saya ngepet. Jaga bicara kamu. Udah ini kan udah padam. Harusnya bapak sama ibu terima kasih sama Gatot, sama warga, sama saya emang nggak usah lah. Wow, apa sih ini? Bau banget. Sekia. Pak, tobat istighfar. Jangan nyugi, lantaran pengen jadi kepala desa. Jangan sok tahu kamu. Bagaimana mungkin saya melakukan pesugihan, ha? Nggak mungkin lah. Sebaiknya kalian semua pada bubar deh. Saya mau menolong ibu saya. Bubar! Sebentar nih. Ini kalau sampai Bu Sukiyah dianiaya sama kalian berdua, saya akan lapor polisi ini. Saya ini calon kepala desa. Mana mungkin saya menganiaya ibu saya sendiri? Ya udah, kita sekarang bubar, tapi kalau ada apa-apa kita akan kembali ke sini ya. Menyolin kades, ledes kali. Kalian tega membuat ibu seperti ini. Apa salah ibu?
Alia benar-benar keji sama ibu.